Ustaz, bagaimana keadaan Yahya Al-Hajuri sekarang? Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dengan tegas mengatakan, "Laisa hunaka adarra 'ala as-salafiyyin min Yahya Al-Hajuri." Jazakallah khair. Allah barik fik. Di zaman ini tidak ada yang lebih berbahaya kepada salafiyin dibandingkan Yahya Al-Hajuri. Dalam fatwa terakhir yang dinukil oleh Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i di Yaman, Syekh Rabi mengatakan, "Yahya Al-Hajuri wa atba'uhu yataghalghal fihim fikrul khawarij wa ana ubaddi'uhu." Nah, saya telah mentabdi' Yahya Al-Hajuri. Dia dan pengikutnya telah merasuk ke mereka pemikiran khawarij. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Naam, itu akibat ya ikhwan, meremehkan sebuah bid'ah. Meremehkan sebuah penyimpangan. Akhirnya bid'ah tersebut menyeret pelakunya kepada bid'ah. Noleh ke belakang, ternyata dia sudah berjalan jauh menuju bid'ah yang lebih besar. Maka dari itu seorang salafi harus benar-benar berpegang teguh dengan manhaj, dengan bimbingan ulama, menghormati ulama, belajar dan talabul ilm. Barakallahu fikum. Sekarang ini yang saya dengar, kemarin saya berjumpa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi, ulama tertua di negeri Yaman sekarang ini, atau murid Syekh Mukbil tertua yang paling senior. Naam. Yang semoga beliau bisa datang ke negeri kita biiznillah taala. Kondisi Al-Hajuri sangat memprihatinkan. Bermula dari kesombongan, kezaliman, banyak orang-orang yang dizalimi. Ya. Sekarang dia terusir dari Damaj. Ya. Barakallahu fikum, entah sekarang di mana dia berada. Banyak daerah-daerah yang mau dia tinggal di sana, tidak mau menerima orang ini. Nah, barakallahu fikum. Sementara ulama Yaman yang lainnya, diterima oleh umat, dipuji oleh umat, mendidik kaum muslimin, terus berlanjut hari ini. Yang kedua, atau berikutnya, Ma'had Dammaj itu sendiri sekarang mulai kembali hidup pelajaran durus. Dihidupkan oleh salah satu murid Syekh Mukbil asli Dammaj, yang bernama Asyaikh Adil bin Mu'awwid. Sejak dulu beliau dikenal orang yang tawadu, sopan, berilmu, ibadah. Nah, setelah ketika Hajuri masih di sana, beliau mengungsi ke beberapa pondok lainnya. Enggak betah mendengarkan keboliman-keboliman, kedustaan-kedustaan, kata-kata kotor terhadap para dai, terhadap bahkan para ulama. Setelah Hajuri keluar ya, dengan diangkut helikopter dari Damaj menuju tempat lain, maka Syekh Adil memulai pelajaran di masjid tersebut pula. Nah, pelajaran-pelajaran seperti dulu untuk rijal dan nisa, dan sekarang sudah berita yang sampai kepada saya, ratusan murid pelajar mulai berdatangan kembali. Semoga Allah kembalikan Damaj seperti masa pendirinya, Syekhuna Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala.